Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Pandre Tutu. Ini saya kedatangan tamu, salah satu netizen subscriber saya ini, yang datang dari kota langsung ke tempat saya. Ini baru kali ini kawan, lihat tempatnya Pandre Tutu. Ini dia bahan yang dia bawa ini. Sebreaker Excavator. Ini dia. Cuman enggak tahu PC-nya PC berapa kawan. Intinya ini dia besar sekali. Kurang lebih 4 cm ini lebarnya, ketebalannya ini nih agak miring, dia modelnya tuh agak miring. Oke, jadi mau saya membuatkan golok 2 batang, versinya Jikiga. Oke, ini dia, ikuti channel Pandre Tutu untuk memproses goloknya si teman ini kawan, sebreaker ini. Oke, mari ikuti. Thank you.
sama saat. Saya jadi anak gua lagi. Mantap.
Belum biasa. Belum biasa, tanya. Tapi sudah alhamdulillah bisa. Ha. Belum biasa ini kawan. Ha. 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 Sama perang sudah biasa sebenarnya. Ini belum biasa sama keluarnya. Ha. Oke. Kasih gagang dulu baru kita tes di belakang. Mantap. Mantap. Ha. Satu tebas. Satu sembelih. Cuma saya tidak videokan ini karena durasi terlalu panjang. Orangnya di belakang sana nyaksikan ini. Nih, supaya dia saksikan sendiri parangnya. Kita coba itu bambu. Ini dia. Ini saya tidak ragu lagi untuk pakai karena ini sudah paten. Ha. Ha, ini ini. Mudah? Ganti tua, bisa. Saya tidak ragu lagi karena ini paten. Oke? Okay? Nah. Nih. Mata nih. Ini. Matanya. Kan? Nah. Oke. Okay? Nah, ini ganti. Nah, ini golok sembelinya. Ha. Nih. Nih. Oke? Okay? Ha. Sudah, ambil. Nah. Jadi ya, masih mau dites bisa. Nah. Apalagi kalau dikasih miring kawan, ini enak sekali tempatnya. Oke, oke, okay. Okay. Ini dia hasil lahir dari channel Pandetutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.